Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Arta Tofari Channel. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman memperbaiki TV Cina dengan problem volume TV sudah kecil tapi suaranya masih kuat. Jadi seperti ini ya problemnya. Saat volume TV kita habiskan sampai angka 0, suaranya bisa hilang. Tapi ketika volumenya kita naikkan ke angka 1 seperti ini, suaranya langsung kuat atau besar. Dan kalau kita naikkan lagi volumenya, walaupun sampai maksimum, dan hasilnya betul-betul efektif, suaranya tidak berubah. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini kembali tetap segitu saja, tidak bertambah kuat atau kencang suara TV-nya. Jadi saat volume di angka 0, volume suaranya 0, suara TV-nya bisa bisu. Tapi saat volume TV di angka 1 atau lebih dari 1, suaranya langsung kuat, sama seperti saat volume di posisi maksimum seperti ini ya. Jadi seperti ini. Jadi dari pengalaman saya untuk mesin TV Cina, beberapa kali saya dapati problem seperti ini. Masalahnya biasanya ada di pengaturan service mode atau factory settingnya yang berubah. Jadi kalau teman-teman ketemu problem seperti ini, sebelum membongkar TV-nya, coba cek dulu masuk ke service mode atau factory settingnya. Mana tahu nilai settingannya yang berubah. Jadi untuk TV ini kita coba cek dulu ya factory settingnya. Dan untuk masuk ke factory settingnya atau service mode, ini kebetulan remote TV-nya ini sudah menggunakan remote universal ya, atau remote multi. Jadi bukan remote aslinya lagi, sudah menggunakan remote universal atau remote multi. Jadi kita coba masuk ke service mode menggunakan remote universal ini. Kebetulan ini kode TV-nya sama dengan mesin-mesin TV Cina, Wacom, Panasonic dan lain-lainnya. Ini kode remote untuk TV-nya 102. Jadi cara masuk ke service modenya, kita volumenya kita habiskan dulu ya sampai 0. Kemudian kita tekan menu. Kemudian cepat-cepat kita tekan 6568. Ya, langsung masuk ke factory. Setelah logo factory-nya muncul, kita tekan lagi menu, kemudian tekan lagi cepat 6568. Kemudian ini sudah masuk ke setelan ke BW balance-nya. Kemudian untuk masuk ke pengaturannya lagi, kita tekan lagi menu,
kemudian tekan lagi 6568 secara cepat. Kita tekan menu 6568. Dia langsung masuk ke adjust menu. Posisi 0, adjust menu 0. Nanti kita cari untuk pengaturan volume ya, pengaturan suara atau volume. Kemudian untuk menggeser menu 0 ke menu 1, 2 dan seterusnya, kita bisa menggunakan tombol mute dari remote. Bisa kita lihat menunya pindah ke menu 1. Kita tekan lagi ke menu 2. Kita tekan lagi, dia pindah balik lagi ke menu 0. Jadi untuk menu ketiganya, pada saat posisi menu 2, di setelan paling bawah ini ada setup select, posisinya 0. Kita ubah posisinya ke 1. Kita ubah posisinya ke 1 ya. Nah, seperti ini kita ubah ke posisi 1. Kemudian kita tekan lagi mute-nya tadi, tombol mute di remote untuk memindahkan menu 2 ke menu 3 dan seterusnya. Menu 3, 4. Sambil kita lihat ya untuk setelan suaranya, pengaturan suaranya. 6, 7, 8. Ini setelan menunya sampai menu 13. Kemudian kita keluar dulu dari service mode. Bisa dengan menekan tombol menu seperti tadi, kemudian tekan 6568, atau bisa juga langsung kita tekan tombol power off di remote. Kemudian kita hidupkan lagi. Kemudian kita kasih suaranya ya, supaya nanti waktu kita setel di service modenya bisa ketahuan perubahan dari suaranya. Jadi harus kita kasih suaranya dulu. Kemudian kita masuk lagi ke service mode ya. Dan untuk TV ini, pengaturan suaranya tadi sudah saya cek. Ini ada di menu ke 8 untuk setelan suaranya. Jadi ini menu ke 8 setelan, untuk setelan suaranya di stereo option. Ini aslinya posisinya 3. Kita ubah ke nol ini, posisinya ke nol kita ubah. Aslinya tadi 3 ya, aslinya 3, kita ubah ke posisi stereo optionnya 0. Suaranya langsung hilang karena ini posisi volumenya tadi, volumenya di angka 1.
harusnya kan kalau di angka 1 dia masih kecil suaranya. Jadi karena stereo optionnya tadi, stereo optionnya posisinya di angka 3, volumenya masih 1, suaranya sudah langsung kuat atau besar. Jadi kita ubah stereo optionnya ke posisi 0. Jadi setelah kita ubah stereo optionnya ke posisi 0, kita keluar dulu dari service mode ya. Kita keluar dulu dari service mode. Kemudian kita cek volumenya. Nah, ini posisi volumenya sudah langsung normal. Jadi volumenya sudah bisa kita besar kecilkan. Oke, kita tes lagi ya. Ini posisi 0. Tadinya begitu posisi volumenya 1, suaranya langsung keras, langsung kuat. Ini sudah bisa perlahan besar kecil suara volumenya. Jadi tidak langsung besar lagi suara TV-nya. Oke pemirsa, jadi ini hanya salah satu penyebab mesin TV Cina ini suaranya langsung kuat atau besar ya. Di lain kasus bisa saja problemnya sama, tapi penanganannya berbeda. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Kemudian ketuk loncengnya supaya kalian bisa tetap mendapatkan video terbaru dari channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.